Jawa Tengah 0 dari Kota Dikari Mati.
5 Teddy Permadi gambar terlihat menempatkan sang putra pada posisi gridnya dengan baik. Ya, dan yang 45 Teddy, sang putra dari Teddy Permadi, ada Abi Payung yang menempatkan diri di grid. Kami juga bergerak pada sang juara di race pertama, Sabian Fatul Ilmi Yamaha yang malu. Didamping oleh tim, tampaknya ada Rudy Hadinata. Oh, inilah dia 17 Ivan Rosso. Tampaknya di Magnesco sudah dipersiapkan dengan baik. 99 ada Afil Asraf dari Sulawesi Selatan, masa Bokopi Hihi MBKW Mons Racing. 13 Alfa. Baik, Gilar. Kita tunggu. Satu pembalap tampaknya tengah dipersiapkan. Ada 45 mencoba masuk tikungan melalui sisi kanan dengan cekatan. Ia meninggalkan pembalap yang ada di sebelahnya, yang di Haikal Ramadan. Dan di sini dapatnya 45 pembalap Abimanyu Bintang Permadi ini ada di urutan ketiga. Inilah tiga pembalap yang tampaknya sudah berada di barisan terbaik. Dan perasaan kamu? Senang. Nah, kira-kira sebelumnya kamu punya strategi dan evaluasi nggak sih di race kedua ini sehingga bisa jadi juara? Ada. Ada apa tuh? Semangat. Semangat dan dukungan papa mama. Ini bapak boleh ngobrol sedikit gimana persiapan dari Abimanyu nih bisa jadi juara loh pak di race kedua? Abimanyu juara.